Atlet wushu andalan Indonesia Edyar Xavier Marvelo saat ini tengah menjalani pemulihan cedera. Edyar mengalami cedera saat menjalani pemusatan latihan jelang tampil di Asian Games 2022 Hangzhou yang bakal digelar pada September mendatang. Guna memastikan kesehatannya, Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia menyempatkan diri untuk menjenguk Edyar. Erlangga mengatakan saat ini kondisi Edyar cukup bagus usai menjalani perawatan dan treatment. Erlangga berharap dalam waktu dekat Edyar sudah bisa kembali bergabung menjalani program latihan. Sementara itu, Ketua Pengprov WI DKI Jakarta Gunawan Cokro juga mengatakan cedera yang dialami kemungkinan karena padatnya kompetisi yang diikuti. Menurutnya, prestasi wushu Indonesia di bawah kepemimpinan Erlangga Hartarto mengalami kemajuan. Dalam kejuaraan Devisu World University Games 2023, Indonesia sukses menyumbangkan 4 medali emas dan 3 perak. Begitu juga dengan timnas wushu junior juga sukses merebut 6 medali emas, 14 perak, dan 10 perunggu pada kejuaraan Asia Wushu Junior ke-11 tahun 2023.